Halo guys, welcome back to Digital Talk. Di video hari ini, saya akan membahas t-shirt Nike yang menurut saya susah mendapatkan t-shirt Nike yang punya cutting bagus, dan seharusnya hal ini tidak terjadi di merek sebesar Nike. Terutama yang saya maksud itu lini Nike Sportswear. Nike Sportswear sebenarnya adalah lini kelas atas dari Nike yang lebih fokus ke lifestyle, tapi berkali-kali saya coba t-shirt atau baju kerahnya dari size L sampai double XL, tapi cuttingnya selalu tidak pas untuk saya. Seperti di foto ini, potongan di bagian tubuhnya terlalu sempit, terus cutting bagian lengannya juga aneh. Begitu juga dengan t-shirt lini Nike Dri-FIT atau kaos kerah klub sepak bola favorit saya yang cuttingnya sama saja. Menurut saya, cuttingnya gak sebagus cutting merek lain. Sebagai catatan, di video ini t-shirt Jordan Brand tidak masuk hitungan karena saya memisahkan Nike dan Jordan Brand. Sampai saya mengenal lini Nike Lab. Nike Lab adalah lini pakaian jalanan khusus dari raksasa olahraga Nike. Diluncurkan pada tahun 2014 yang berfokus pada menciptakan desain kelas atas dari desain klasik yang sudah mapan dan meluncurkan inovasi yang menggabungkan olahraga, desain, dan budaya jalanan. Nike Lab juga telah menjadi kolaborator utama dengan merek seperti Undercover milik Jun Takahashi, Dover Street Market, Off-White, dan banyak lagi. Nike juga membuka toko konsep dengan nama Nike Lab di negara seperti China, Jepang, dan Inggris. Nike Lab juga merupakan rumah bagi lini ACG yang diluncurkan kembali. Nike Lab mengubah cabang Nike yang ikonik, lini All Condition Gear. ACG pertama kali muncul di panggung pada akhir tahun 80-an dalam upaya menghadirkan kenyamanan dan gaya pada gaya outdoor. Peluncuran kembalinya dilakukan di bawah arahan kreatif desainer papan atas, Eroson Hugh. Walaupun t-shirt lini Nike Lab dan ACG sama bercutting loose fit, tapi tetap saja ada sedikit perbedaan. Thank you.
sama-sama buatan Cina dan berbanderol mulai dari 399.000. Dari segi bahan, kaos Nike Lab punya bahan yang lebih tebal dan lebih premium dari kaos ACG. Cutting t-shirt Nike Lab juga lebih panjang dari ACG yang lebih cocok buat saya. Jadi bagi teman-teman yang lagi mencari t-shirt Nike, atau sama dengan saya sebelumnya yang pernah kecewa dengan cutting desain t-shirt Nike, saya merekomendasikan dua lini khusus dari Nike ini yang saya jamin tidak akan mengecewakan Anda lagi. Seperti di video versus di channel ini sebelumnya, kalau saya hanya bisa memilih satu dari dua t-shirt ini, pilihan saya